Dalam mewujudkan situasi yang kondusif menjelang pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, Polres Labuan Batu menggelar kegiatan deklarasi damai yang mengundang seluruh tokoh pemuda se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa ormas diantaranya Pemuda Pancasila, PPM, FKPPI, IPK, Laskar Pemuda Merah Putih, dan KNPI. Yang keseluruhan ormas tersebut berasal dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan, yang masuk di wilayah yurisdiksi Polres Labuhan Batu. Acara yang dibuka secara langsung oleh Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang ditandai dengan penandatanganan piagam deklarasi damai oleh masing-masing ketua OKP dan ormas se-Kabupaten Labuhan Batu Raya, serta penandatanganan spanduk kepada seluruh peserta kegiatan yang hadir. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.